yang terhormat kepada tamu undangan kita ya, atau pemateri hari ini yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya, sudah berkenan hadir di SD Bina Talenta. Yang bertanya, Bu, pengenalan profesi itu seperti apa ya? Aku itu kegiatannya apa? Ya, nah, jadi anak ibu coba simak ya, pahami. Jadi alhamdulillah berawal dari kegemaran atau hobi, ternyata justru itu yang ditekuni. Mungkin sebagian kecil profesi yang kalian tahu, tapi di luar sana banyak profesi yang mungkin salah satunya akan menjadi cita-cita. Ibu Alan ini menempuh pendidikan di jurusan desain kriya tekstil tahun 2007 sampai 2011. Dan sejak tahun 2002 sampai sekarang, Ibu Aldi menjadi dosen animasi di Politeknik Negeri Media Kreatif di Jakarta. Selain mengajar, Ibu Aldi juga mengerjakan beberapa proyek ilustrasi seperti lukisan dan buku Anna. Ya, Nuna. Jadi kalian sebut aja Nuna. Ya, apa ini ya? Nah, gitu dong ya, jadi lebih semangat. Oke, jadi kan perkenalan udah ya, kayak kuliah gimana. Nah, untuk cerita dulu kali ya, kok bisa sih kuliah seni rupa doang gitu. Kayak enak banget ya kuliah menggambar ya gak sih? Siapa yang suka gambar? Di sini ada yang suka gambar kan? Wih, yang pertama mana yang suka gambar? Oke, mulai kita bersama. Gimana caranya? Posisi-posisi Instagram gitu ya, yang banyak gitu. Gak apa-apa yang banyak banget posisi Instagram. Jadinya apa? Bergerak karena di ujung-ujung buku tuh kayak krik-krik-krik gitu kita buka ya. Nah gitu, nanti jadi kita sekarang belajar Facebook. Ada juga, kalau itu kan dia jadi boneka ya. Ada juga sekarang yang lagi rame tuh. Jadi dia tuh terbuat dari kertas. Studio Ghibli. Nah, bedanya itu Studio Ghibli sampai sekarang itu mereka masih mengerjakan dengan tradisional karena mereka masih apa ya, menanamkan nilai-nilai ke zaman dahulu gitu. Di belakang tuh kalian coba deh gambar-gambar dulu, misalnya bulan pasti itu bakal terawang ke yang depannya. Nah, prinsipnya gitu ya. Jadi demonya nggak apa-apa yang pakai digital ya. Yang penting konsepnya dapat. Berarti kalau bola jatuh dia cepat dong jatuhnya ya kak? Berarti kalau misalnya bola jatuhnya cepat, gambar demonya kalian bisa gambar di tengah-tengah aja sini. Nah, di sini. Jadi nanti. Dan naik turun lagi gitu. Kalau Bandung, itu kan kita gambar di titik tengah.